ada proses-proses tindakannya yang akan diteruskan, bukan berhenti sampai di sini. Tapi ada hal terpenting yang harus tidak lanjut dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman di Direktorat, begitu BPM, Bupati dan Wakil Bupati dalam hal ini. Oleh sebab itu, ada hal yang serius yang harus kita hadapi secara bersama-sama untuk memperbaiki pola-pola pemerintahan di tingkat kampung. Beliau yang memiliki tanggung jawab karena dia yang punya emosi, dia punya tanggung jawab untuk memberikan penjelasan secara baik. Begitu pun nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bila padan bel, Joko ini kemarin semua baik dia pun. Tapi saya cerita saya sudah aku mau terima baik putra ibu wakil saya mohon maaf. Tapi saya keluar dia saya. Ketua Nan Pak Tiki, yang saya hormati adik saya, kepala distri Teluk Pak Tiki, rekan-rekan masyarakat kampung Pati Bekasi yang saya hormatkan. Jadi mungkin sedikit saya langsung menjelaskan bahwa mungkin dari tadi Bapak Isa, Bapak Rudi dan punya Abang Jo sampaikan ini kayaknya ini kita baru di 2020. Ini bicara ini 2020 mungkin 60 hari. Tapi kalau menurut kami persoalan ini dari 2019. Jadi menurut kami persoalan ini dari 2019. Jadi kalau 60 kali 2 berarti baru 120 hari. Sementara ini sudah 2 tahun. Nah, ini yang mungkin kita semua harus pikirkan ke sana. Kemarin saya ke Reskrim Polres Fakfa. Saya menanyakan persoalan yang pernah saya lapor di tahun kasus tahun 2019. Itu mereka menjawab bahwa berkasnya sudah dilimpahkan ke inspektorat. Nah, ini menjadi pertanyaan kami, kalau 60 berarti cuma 120, kenapa sampai ini sudah 2 tahun persoalan ini tidak berlanjut? Kalau memang itu bukti pemeriksaan tidak ada, tapi kenapa kami di lapangan ada buktinya? Itu yang persoalan. Itu balai kampung itu bilang direhab, tapi itu tidak direhab. Nah, itu kenapa sudah 2 tahun? Ini 2 tahun tanpa yang sekarang jadinya begini. Nah, itu perlu kami berkaitan dengan hal yang tadi telah disampaikan di dinas dari Bukur setelah beberapa tempat Bapak-Ibu yang ya pimpinan mana yang terlupas ada sesuatu yang kurang menyenangkan terjadi di internal kalian di kampung dengan aparat disampaikan kepada saudara-saudara sehingga saudara bisa memang memahami itu dengan baik. Ada proses-proses tidak lanjut yang akan diteruskan. Ketua Nan Pak Tiki, yang saya hormati adik saya, kepala distri Teluk Pak Tiki, rekan-rekan masyarakat kampung Pak Tiki dan saya hormatkan. Jadi mungkin sedikit saya langsung menjelaskan bahwa mungkin dari tadi Bapak Isa, Bapak Rudi dan punya Abang Jo sampaikan ini kayaknya ini kita baru di 2020. Ini bicara ini 2020 mungkin 60 hari. Tapi kalau menurut kami persoalan ini dari 2019. Jadi menurut kami persoalan ini dari 2019. Jadi kalau 60 kali 2 berarti baru 120 hari. Sementara ini sudah 2 tahun. Nah, ini yang mungkin kita semua harus pikirkan ke sana. Kemarin saya ke Reskrim Polres Fakfa. Saya menanyakan persoalan yang pernah saya lapor di tahun kasus tahun 2019. Itu mereka menjawab bahwa berkasnya sudah dilimpahkan ke inspektorat. Nah, ini menjadi pertanyaan kami, kalau 60 berarti cuma 120, kenapa sampai ini sudah 2 tahun persoalan ini tidak berlanjut? Kalau memang itu bukti pemeriksaan tidak ada, tapi kenapa kami di lapangan ada buktinya? Itu yang persoalan. Itu balai kampung itu bilang direhab, tapi itu tidak direhab.
Nah, itu kenapa sudah 2 tahun? Ini dua tahun tanpa yang sekarang itu jadinya begini. Nah, itu perlu kami yang kami tadi bawa ke dinding itu kan itu. Nah, ketika inilah di 2021 dia ambil lagi, dia terus keluar lagi, maka orang mau seperti itu aturan kami seperti itu. Jadi ini menjadi pembelajaran untuk semua kampung yang ada di Kabupaten Paka. Dengan demikian tidak mengurangi waktu saya. Saya bertanggung jawab kepada Bupati, tidak kepada orang. Ya, saya masih bocah nama sih, saya kasih tahu. Yang bilang rumah tidak temuan itu siapa? Kok sebaca RP kan? Kok sebaca? Saya semua ngaku di itu. Saya suka. Wah, kamu tidak baca ini, bro. Saya sayang ke orang, karena masa saya mau gila yang sih, buat saya terbeda ini bagaimana? Bapak mau siapa, beta siapa yang itu tetap? Wah, temuan ada. Masih beta baca. Saya sudah lapor ke wakil, pertanggungjawaban pengelola keuangan tetap ditanggung jawab oleh kepada kami. Kalau kamu mau bilang apa? Kalau bisa kau sah. Bagaimana kau bisa join? Jadi saya harus dengan ikhlas, saya terima kasih kemohon sudah diperiksi, itu merupakan pelajaran buat saya. Saya tetap lakukan itu. Saya tetap periksa, saya sudah beli buah ini, pelanggaran pengelolaan keuangan tetap lakukan. Wah, temuan ini ada. Ada refusi macam tadi kemohon baca dana kampung. Ini saya buka satu saja, maaf. Dana kampung 45 juta. Kamu sudah lihat kan? Sudah lihat. Nah, dokumen itu. Mama belum baca di dokumen, Bapak belum baca di dokumen. Wah, uangnya belum cair. Yang dana kamu mana, kamu bilang? Ini bisa diperiksa, ini bisa diperiksa. Dana bunga. Dana bunga. 45 sekian, dok. Ya. Betul, ya? Hasil pemeriksaan ternyata, Pak Jena langsung dicair belum? Belum. Begitu. Jadi maksud beta, lebih baik itu mau tanya, waktu itu bicara. Sebenarnya ini bisa kita selesaikan, tapi saya sudah testau kepada pimpinan. Mau tetap perlu diproses, bapaknya saya sudah bilang kok. Tetap proses, pengelolaan keuangan ini tetap proses. Itu kan pertanggung jawab, ini uang rakyat tuh. Tidak bisa, bapak presiden juga ada di sini, nanti saya testau. Tetap diproses, cuma prosedurnya ada. Kalau pengelolaan dalam kampung, ada juga mungkin pernyataan-pernyataan. Saya jujur, beliau ada temuan. Ada sudah ditindaklanjuti, sudah dikembalikan. Ketika aku maksudnya itu yang kemarin aku mau daftar itu, kenapa sampai hari Jumat kita tidak bisa turun hari itu pendek, hari Minggu saya nekat hari Minggu itu walaupun hari Minggu saya suruh kamu harus turun besok. Betul ya, belum turun ya. Itu yang kita ada kasih cocok dia, yang aku daftar itu. Karena kita memeriksa, kita sudah ketemu orang satu persatu. Betul kah? Mama terima ini, Bapak terima ini. Nah menurut kamu kan ada, ternyata tidak, ini ada juga yang salah, ini kurang. Hanya kita ada cekin. Bukan kita tidak bisa. Saya mau pikir apa? Saya tidak mau membela-bela sama. Itu saya juga saya bela sama diri. Itu saya begitu sudah. Saya tidak bisa begitu. Tapi saya terima kasih sekali sudah aku tiba. Baik. Saya juga saya tutup. Saya tutup. Saya tutup. Saya malah tutup. Saya tidak ingin bagaimana? Bagaimana siapa beta siapa yang begitu? Saya tidak bisa begitu. Wah, temuan ada. Masih beta baca. Saya sudah lapor ke wakil, pertanggungjawaban pengelola keuangan tetap ditanggung jawab oleh kepala kampung. Kalau kamu mau bilang proses, tapi kan kamu bilang siapa nama ini. Saya terima kasih tadi disampaikan oleh Bapak
Bapak Jo ya. Bapak Jo. Saya juga ngomong, saya kagak toh. Jadi memang masalahnya memang panjang. Juga kita tidak melihat siapa-siapa kemungkinan tidak. Kalau ini Pak Satu, Pak Miswa kan tahu, saya bilang juga sudah apa biasa Pak Miswa bilang, oh tidak mungkin. Ada apa atau tidak, saya bilang itu aja yang dibutuhkan, saya yang berhubungan keluar. Ketika ada punya pejabat di Indonesia, itu sah berdasarkan itu, sangat sekali. Bukan saya juga bilang siapa, saya lupa. Pasti, kalau pasti kalau keluar rakyat hak laporan dan kebenaran 2019, beliau menyampaikan kepada kantor ini sudah cukup bukti untuk memberhentikan kepala kampung. Ini sudah cukup bukti. Tapi bapak dan orang pulang ke kampung karena bapak dan orang sampaikan bahwa 2020 juga ada masalah, maka kalau bagusnya tunggu riksus 2020, makanya kita datang dulu. Alhamdulillah waktu itu bapak orang bisa riksus. Untuk memperkuat riset pertama 2019 hasil dulu. Kami buktikan, kita balik kampung saja untuk memperkuat. Itu yang diperintahkan.